Pekan Kebudayaan Nasional 2023 masih digelar hingga 29 Oktober 2023. Salah satu hal yang menarik adalah pameran literasi, tepatnya di M Block Space. Dan di sini dari Kata Kota Kita menyediakan beberapa buku bagi Anda yang suka membaca, terus juga suka buku-buku sejarah seperti itu. Di sini banyak sekali lengkap, dari mulai ada dari buku majalah pada tahun 1970-an. Sementara itu juga ada kumpulan dari draft film di tahun 1984. Apa aja bukunya? Kita lihat yuk. Di pameran literasi, Kayana dapat menemukan berbagai majalah dengan rentang waktu cukup lama dan karakteristik yang variatif. Ada majalah fashion tahun 1984, majalah sinematografi tahun 1946, dan yang spesial, ada skrip skenario film Ananda tahun 1989 yang disutradarai oleh Usmar Ismail. Tapi, semua bacaan ini jangan disentuh ya, untuk menjaga dan menghargai karya yang dipamerkan. Meski demikian, Kayana masih bisa membaca majalah atau buku lain secara langsung, tentunya dengan suasana yang nyaman. Bacaan yang dipamerkan di sini datang dari beragam sumber, yakni Komunitas Bambu, Cinematex, serta Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Baca adalah jendela dunia. Kayana bisa membaca di pameran literasi karena di sini disediakan berbagai macam buku dan tempat yang nyaman. Dari M Block Space, Gesa Vitara, Indosiana TV. Egrang, momotoran, rorodaan adalah beberapa permainan tradisional bambu yang masih banyak dimainkan di tengah gempuran permainan elektronik. Nah, kebetulan pada kesempatan kali ini kita bawa 5 jenis permainan yang semua berbasis pada bambu, ya. Berbasis bambu, antara lain ada rorodaan, ini bentuknya. Kemudian ada egrang, ada momotoran, ada kelom bambu, dan satu lagi bedil jepret. Nanti akan kita praktekkan. Tak hanya kaya akan manfaat, kelima permainan tradisional ini memiliki makna filosofis. Belajar egrang berarti belajar keseimbangan. Jika ditarik lebih jauh, egrang dapat mengingatkan kita tentang keseimbangan dunia akhirat. Begitupun momotoran dan rorodaan memiliki filosofi bahwa kita harus belajar fokus dan kerja sama dalam menjalani kehidupan. Sedangkan kelom bambu memiliki filosofis bahwa kita harus memiliki keyakinan pada Tuhan dalam segala aspek kehidupan. Dari Museum Kebangkitan Nasional, Kiki, Indonesiana TV.